Sebanyak 115 premis perniagaan di Pertama Kompleks diperiksa Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dalam Ops Niaga dijalankan bermula 11 pagi. Pengarah Pematuhan SSM, Rezi Izwan Ramli berkata, daripada jumlah itu, 19 premis tidak mempamerkan sijil pendaftaran perniagaan, tidak memasang papan tanda serta gagal memperbaharui lesen perniagaan. Ops Niaga ini dijalankan bagi memastikan setiap peniaga mendaftar perniagaan selain tidak menggaji pekerja warga asing. Turut ditahan 24 warga asing yang didapati bekerja di gerai makan kad bawah premis berkenaan. Rezi berkata pihaknya mengeluarkan notis pematuhan mengikut Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan sekiranya gagal, mereka boleh dikompaun atau dikenakan tindakan mahkamah. Jadi pada hari ini SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia bersama-sama dengan rakan agensi penguasaan yang lain, KPDNKK, Jabatan Immigration, Polis dan juga Dewan Bandar Kuala Lumpur menjalankan operasi niaga atau kelompok niaga bilangan 11. Hari ini lokasi kita membuat operasi di Pertama Kompleks. Jadi tujuan utama kita melakukan operasi niaga ni adalah untuk membuat pemeriksaan di bawah bidang kuasa masing-masing lah, agensi pengkuasa masing-masing di bidang kuasanya. Dan bagi SSM, kita nak memastikan bahawa entiti-entiti peniaga ni tak disalahgunakan ya, sama ada dia berdaftar, kita nak semak sama ada dia berdaftar. Dan pada waktu sama juga kita nak melihat sama ada entiti-entiti peniaga ini juga melibatkan pelibatan warga asing. Jadi kita harap melalui pemeriksaan yang berkala ni kita dapat memastikan semua entiti peniagaan dan syarikat di Malaysia ni berdaftar dengan SSM. Dan jika melalui pemeriksaan ini kita dapati entiti-entiti peniagaan ini tidak berdaftar, kita akan mengeluarkan notis pematuhan. Kita akan pastikan entiti-entiti peniagaan ini mematuhi kehendak undang-undang di bawah Akta Syarikat 1965 dan juga Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Jadi jika selepas notis pematuhan ini dikeluarkan, entiti-entiti peniagaan ini atau pemilik peniagaan ini gagal mematuhi peruntukan undang-undang ini, kita akan ambil tindakan mengeluarkan notis kompaun atau bagi kesalahan serius kita akan membawa ke mahkamah. Jadi SSM berharap dengan adanya operasi Ops Niaga ini bersama dengan agensi-agensi penguasaan lain, kita harap semua jenis perniagaan di Malaysia ini mematuhi undang-undang sedia ada di Malaysia. Dan pada waktu sama, kita juga berharap kita dapat mengurang ataupun memastikan bahawa semua perniagaan-perniagaan di Malaysia ini mematuhi kehendak undang-undang sedia ada.